Jadi kita mulai sambil menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa mawalah. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور صدق الله العظيم. Jadi alhamdulillah pada bulan lepas kita selesai membincang berkenaan dengan masalah zakat, sedekah dan sebagainya. Sepatutnya kita bab puasa dan haji ya, kita coba langkah dulu itu. Karena baru saya jelaskan inti fati daripadanya ya. Insyaallah menjelang bulan puasa nanti sebulan dua kita puas kembali. Begitu juga haji ya. Jadi kita masuk kepada perihal membaca Al-Quran. Berhenti dulu Quran dan zikir insyaallah. Muka surat 212 tafsir itu yang jauh, yang kalau jauh 224 yang Rumi 212 ya 221 ke 211 ya. Jadi tajuknya perihal membaca Al-Qur'an ya. Jadi sebelum kita membacanya, saya jelaskan dulu tentang kewajiban kita terhadap Al-Quran. Ya, kini terus bacaan saya ini. Ya. Seperti mana kita maklum bahwa Al-Quran adalah di antara salah satu rukun iman yang wajib kita mempercayainya. Maka tidak sempurna keimanan seorang Islam tadi apabila tidak mempercayai Al-Quran tadi itu ya, tidak mengimani dan sebagainya. Ya. Jadi Al-Quran dari perkataan qara'ah ya, qira'ah. Qara'ah itu maknanya membaca ya, qira'. Qara'ah ya qira'u qira'atan wa qur'anan, maknanya bacaan ya. Dan memang Al-Quran kena dibaca ya, tidak cukup untuk diimani, kena dibaca, dikaji dan sebagainya, difahami dan diamalkan ya. Jadi Al-Quran ya, Al merupakan kalamullah ya, wahyu, firman Allah yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril ya. Jadi apa yang disampaikan malaikat Jibril tadi itu didekatkan Al-Quran ya, Al-Quran ya. Kalau yang wahyu yang langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada Allah ya, yang pertama adalah jadi hadis qudsi. Hadis qudsi maknanya firman Allah yang langsung diilhamkan kepada Nabi, dan Nabi sendiri mengucapkan firman Allah dengan tutur kata Rasulullah SAW. Tapi dia kata firman Allah, tapi bukan Quran ya, hadis qudsi. Ya, selain daripada itu hadis nabawi, maknanya hadisnya sendiri Nabi SAW. Hadis Nabi adalah segala ucapan Rasulullah, perkataan Nabi, dan juga perbuatan dia, tingkah laku dia, dan juga daripada segala takrir pengakuan Rasulullah. Apabila terjadi sesuatu perkara, Nabi tak mengatakan boleh, Nabi tak kata boleh, amannya diakui. Ya hadis dan seterusnya. Baik contohnya nanti. Ya. Jadi Al-Quran, tujuan Al-Quran turunkan supaya kita mempercayai, karena merupakan satu hudan, petunjuk, petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Dalam surah Al-Maidah ada jelaskan situ ayat 16. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Sungguh telah datang kepadamu daripada Allah satu cahaya, ya, cahaya dari Rasulullah, yaitu kitabun mubin, kitab yang nyata yang jelas, yaitu Al-Quran. Tujuan Al-Quran yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulassalam, akan memberikan petunjuk ya,
kepada orang yang mencari ridha Allah Subhanahu wa taala supaya ditunjukkan jalan-jalan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Merupakan minhaj, panduan hidup kita. Wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ilan nur, dan akan mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya, keterang benderang cahaya keimanan itu. Dan wa yahdihim ila siratim mustaqim, akan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ya. Itu maksudnya jalan lurus, ya. Sehingga Nabi pernah memberikan satu perumpamaan begini, ya. Daraballahu mathalan siratan mustaqim. Allah memberikan satu perumpamaan jalan yang lurus. Ya. Dia kata ala jambay sirati abwaabu mufattaha. Sebelah kiri kanan jalan itu ada pintu-pintu yang terbuka. Walal awalal abwaabi saturun markhiyah. Pada setiap pintu-pintu yang terbuka tidak ada macam penutup langsir yang menutupi, tapi enak buka, senang buka. Ya, cuma sebagai tanda saja, ya, batasan situ. Kemudian kata wasirati da'in. Di atas jalan tadi itu ada sentiasa memanggil-manggil, mengatakan udkhulus sirata wala tu'awwiju. Masuklah dalam jalan yang lurus itu, jangan bengkok-bengkok. Jangan jalan lain dan sebagainya. Lalu Nabi menjelaskan as-siratu huwal Islam. Yang dimaksud dengan jalan tadi adalah itulah Islam, agama Islam itu. Ya. Dan al-abwab, pintu-pintu yang terbuka tadi sebelah menyebelah, itulah pintu-pintu larangan Allah. Banyak sangat, ya, sana sini ada. Tapi ada lansirnya, maknanya itulah hududullah, sempadan Allah letakkan. Kita jangan dekat. Kalau nak buka terserahlah, ya. Tapi sudah dikatakan. Dan dikuatkan oleh suara yang sentiasa memanggil-manggil di atas jalan tadi. Dia kata udkhulus sirata wala tu'awwiju. Masuklah dalam jalan ini, jangan bengkok, jangan ambil jalan lain dan sebagainya. Itu dikatakan Al-Qur'an. Al-Qur'an itulah yang dikatakan memanggil-manggil, ya. Masuk dalam jalan Islam ini, jangan ambil jalan lain, lurus. Wala tu'awwiju. Jangan ambil jalan yang belok-belok dan sebagainya, ya. Itu perumpamaan Rasulullah SAW tentang Al-Quran tadi itu. Ya. Sebab itulah Al-Quran sebagai orang Islam kita wajib, pertama sekali wajib diimani. Ya. Saya sengaja tambahin sebab kita terus perihal membaca. Wajib kita mempercayai kebenaran Al-Quran. Tak boleh kita ragu. Ya. Dzalikal kitab la raiba fihi. Ya. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Ya. Bila kita ragu, maknanya ragu tentang Allah Subhanahu wa taala, kita boleh jadi murtad dan sebagainya, ya. Walaupun asalnya tadi iman taklid, iman ikut-ikutan, ya. Dan memang kita bertaklid hanya kepada Rasulullah SAW. Karena dengan mukjizat para nabi tadi itu sudah cukup memberikan keterangan, meyakinkan kita. Karena yang paling besar sekali mukjizat diturunkan kepada Rasul ialah Al-Qur'anul Karim, ya. Dan Al-Qur'an itu sendirilah semua adalah mencakupi akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang lelaki bertanya kepada Aisyah, ya, kaifakana khuluqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun kaifakana akhlaqu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanakah akhlak Rasulullah yang sebenarnya? Apa kata Aisyah? Aqra'tal Qur'an? Engkau telah baca Qur'an kah? Ya. Ya. Khuluquhu Qur'an. Akhal Rasul semua Al-Quran itu akhal dia. Ya, mana semua petunjuk itu semua adalah telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena Allah yang membimbing Rasulullah sallam, ya, apa kata Nabi? Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Tuhanku telah mendidik aku dan memperbaiki didikan aku. Ya. Dan Allah sendiri memuji hambanya tadi, wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau Muhammad adalah termasuk orang budiman yang sangat besar, orang yang punya akhlak yang sangat mulia. Ya. Walaupun kita kalau baca Quran ada teguran-teguran Allah kepada Rasulullah telah membuat kesilapan tadi, serta merta ditegur. Ya, ada beberapa tempat situ menunjukkan bahwa Al-Quran
adalah bukan ciptaan Nabi Muhammad. Ya. Kalau ciptaan Muhammad tidak akan masukkan keaiban Rasulullah situ, begitu berlaku dia. Ya. Satu lagi bukti bahwa Al-Quran bukan ciptaan Rasulullah dan bukan rekaan-rekaan manusia. Ya, di mana dipilih Allah ya Mekah sebagai tempat turunnya Al-Quran. Ya, mula-mula. Karena daerah Mekah masa itu satu-satunya tempat yang tak pernah dijajah di atas bumi Allah ini. Ya, walaupun pasir rumah itu menguasai separuh dunia masing-masing, tetapi satu-satunya kawasan yang tempat kelahiran Rasulullah tak pernah disentuh penjajah. Ya, supaya menjauhkan daripada sangkaan orang kafir bahwa Al-Quran mungkin hasil ciptaan penjajah. Nabi Muhammad adalah telah diasuh penjajah dan sebagainya, tidak. Ya. Menunjukkan bahwa keaslian Al-Quran tadi itu diturunkan di Mekah tadi, dan Nabi pun bukan terpelajar orangnya, tapi kenapa boleh dapat mendapat bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara salah satu hikmahnya tadi. Ya. Jadi selain daripada iman, kita wajib mempelajari Al-Quran. Tidak cukup dengan iman, saya percaya. Macam mana percaya tak tahu, ya. Jadi wajib kita mempelajari. Mempelajari Al-Quran mesti mempunyai peringkat-peringkat. Pertama kita mempelajari hurufnya, huruf Al-Quran, ya, alif, ba, dan seterusnya, ya. Ya, dengan sebutannya dan sebagainya. Kadang-kadang orang kita ramai sudah tua tak tahu huruf Quran. Ya, jumpa huruf-huruf yang permulaan itu kaf, ha, ya, ain, sad, ada yang tak tahu aja tu. Apa dia ka, ha, ya, a, sad. Ya, pernah saya tes ya, guru-guru kaf, dia saya pengambilan guru. Ya, alif lam ra dia tak tahu ular, ya. Alif lam ra dia tak tahu. Ya. Dia menunjukkan bahwa dia tak tahu tentang huruf Al-Quran. Ya. Ya, jadi kita wajib mempelajari huruf Al-Quran tadi itu. Apabila kita sudah mengetahui, wajib kita mempelajari tajwidnya, ya, memperhaluskan bacaannya, makhraj huruf itu sendiri, ya, supaya tidak lari daripada makna yang sebenarnya. Kita baca Quran salah sebut, salah baris, ya, maka lari maknanya. Macam kita berdoa juga, ya, kena betulkan barisnya, sebutannya dan sebagainya, ya. Ya, kadang-kadang kita dengar imam ada lagi baca alhamdulillah, ya, baca ha, ya, alhamdulillah maknanya kebinasaan, ya, kebinasaan bagi Allah, alhamdulillah sebetulnya alhamdulillah ha, dan seterusnya. Kalau di Pulau Jawa sana banyak alhamdu, alhamdu, khamida itu kepadaman api, jadi bumbawa Allah, alhamdulillah kepadaman api itu bagi Allah, ya. Jadi mesti kena karena para makhrajnya tadi, ya. Wajib kita mempelajari tajwid Al-Quran, panjang, pendek, dan sebagainya, ya. Di samping itu wajib kita mempelajari maknanya. Kita mesti faham makna Al-Quran. Tidak cukup kita hanya melagu-lagukan Quran, ya. Ya, karena sudah menjadi ada tradisi sebagian masyarakat kita, bila sudah pandai baca Quran, sudah masuk musabakah dan sebagainya, hebat sudah, diagungkan, tapi tak faham Al-Quran. Sampai saya pernah dengar di Mekah sana orang Arab, ya, aku heran Malaysia, Indonesia boleh johan Quran, tak faham Quran. Macam mana johan antara bangsa katanya, tak faham Quran. Tapi hebat, ya, bacaannya, lagunya dan sebagainya. Ah, cuma kita boleh dapat menanggapi itu dalam musabak. Kalau berhenti bukan tempat sepatutnya berhenti, karena dia tak faham. Nah, tidak mula bukan sepatutnya mula situ, ya, karena dia tak faham itu. Itu, ada situ bab fasahannya, fasahannya. Setelah itu dalam mempelajari Al-Quran tadi, wajib kita mempelajari tajwidnya tadi, ya, menyangkut tadi, dan maknanya. Mempelajari makna Al-Quran pula ada dua tahap situ. Mula-mula secara harfiah, ya, secara huruf demi huruf, ya, ya, al apa dia al, ya, hamdu apa dia, ya, hamida dan seterusnya, ya. Apabila saya tahu secara literal tadi, secara harfiah, maka kita wajib mengetahui tafsirnya, ya, kandungan Al-Quran itu. Karena kita mengetahui terjemah Al-Quran atau bahasa Arab itu belum tentu terfaham Al-Quran kalau tidak mempelajari tentang tafsirannya tadi. Tafsir mana ini? Semua ada situ, sebab turunnya, ya, bagaimana keadaan, di mana diturunkan dan sebagainya.
ya sebab-sebab turun tadi itu, ya mana ya ayat yang sudah mansukh pelaksanaannya dan sebagainya, ya jadi wajib kita mempelajari semua tadi, ya. Jadi mempelajari Al-Quran satu ya ibadah yang sangat besar, ya, seperti itu dia kata sini yang kita baca sini, ya di bawah situ. Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang yang membaca kitab Allah ini Al-Qur'an, wa qamus salata, dan mereka mendirikan sembahyang, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alania, dan mereka ya membelanjakan sebahagian daripada rezeki yang kami kurniakan kepada mereka secara sirran, secara rahasia, wa alania, dan secara terang-terangan, ya. Maka yarjuna tijaratan tabur, mereka mengharapkan perniagaan mana pahala yang tidak pernah rugi pun di sisi Allah. Liyuwaffihum ujurahum wa yazidahum min fadlih, ya, agar Allah mencukupkan pahala mereka serta menambahkan mereka daripada kurnianya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi syakur Maha mensyukuri, membalas amal yang sedikit dengan surga balasannya tadi itu, ya. Jadi baca Al-Quran, dia kata afdal ibadati ummati tilawatul Quran, di antara yang afdal utama hambaku dalam ibadahnya tadi adalah membaca Al-Quran, tilawatul Quran, ya. Sehingga Nabi mengatakan ya dalam hadisnya itu, ya, man qara'a harfan min kitabillah kutibat lahu hasanah, sesiapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, maka dituliskan baginya satu hasanah, satu kebajikan. Wal hasanatu bi asyri amsalih, dan setiap namanya hasanah, kebajikan, dilipat gandakan menjadi 10 seumpamanya, 10 kali ganda. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak kata alif lam mim satu huruf, tetapi bal alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun, tetapi alif satu huruf maknanya 10 hasan, lam satu huruf sudah 20, dan mim satu huruf sudah 30. Jadi alif lam mim dapat 30 hasan situ. Bahkan ada tafsir ulama mengatakan boleh sampai 90, ya. Apa dia kata? Alif, kalau kita tulis alif lam ya fa, sudah 3 alif, eh? Alifun, alif lam fa alifun, sudah 30 hasanah. Lam lam alif mim lamun, 30 juga, ya. Mim mim ya mim, 30 juga. Jadi 90 hasanah dan alif lam mim tadi itulah sampai ulama tadi, kalau kita nak tulis dengan secara memanjang tadi bacaannya tadi. Tapi Nabi mengatakan alif lam mim sekurang-kurangnya 30 pahala di situ, ya. Begitulah keutamanya tadi itu, ya. So itu dari kata khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebab kamu adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan kalau boleh mengajarkan juga, ya. So itulah ya amalan amal jariah yang mengajarkan Al-Qur'an tadi, ya. Dan innal ladzi laisa fi jawfihi syai' minal Qur'an kal baitil kharim, kata Nabi. Sesungguhnya orang yang tidak ada dalam ya dalam dadanya dalam sedikit pun dalam Al-Qur'an ibarat seperti rumah yang kosong. Rumah yang rosak, yang bobrok, ya. Rumah kosong itu penghuninya apa? Hantu, syaitan, ya. Ya, kalau kita azan cabut lari. Ya, saya juga tidak azan orang tak ada itu, dikarenakan dia bukan pergi surau, dia cabut lari. Macam syaitan tadi, ya. Ya, dengar azan dia pergi sembunyi dan sebagainya, karena dia kosong daripada imannya tadi itu. Ya, saya tadi kata sekurang-kurangnya ada sedikit ayat yang kita baca dan sebagainya. Saya tadi orang sembahyang tadi, insyaallah banyak ayat Quran baca, ya. Ya. Jadi ingat bahwa membaca Al-Quran adalah satu ibadah, ya. Tidak sama dengan lain, dengan kitab-kitab yang lain, ya. Ya. Sebab itulah mempunyai adab-adab nanti, ya. Kena ibadah kepada Allah ada tata cara dia kita membacanya dengan sopan dan sebagainya, ya.
Kemudian orang yang banyak membaca Al-Quran akan diberikan syafaatnya di akhir nanti. Ya, syafaatnya ada di belakang nanti hadisnya. Bahwa tidak mungkin akan diberikan syafaatnya orang yang tak pernah mengenali Al-Quran. Ya, tak pernah membaca Al-Quran. Tetapi orang sentiasa berjinak-jinak Al-Quran, membaca siang malam dan sebagainya, insyaAllah. Ya, akan tercatat semua nama-nama situ dan akan diberikan syafaatnya oleh Al-Quran. Karena di akhir nanti dalam satu hadis Allah menciptakan satu makhluk simbolik dari Al-Quran itu sendiri dan akan membela orang-orang pernah mengenali dia di dunia, ya, pernah membaca dia, mengamalkan dia, kandungan dia dan sebagainya. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Ya. Jadi selain daripada kita wajib, ya, mempelajari tadi, ya, kalau kita sudah tahu bacaannya, maknanya, maka kita wajiblah mengamalkan Al-Quran. Ya, wajib diamalkan. Ya, ya. Karena itu tujuannya tadi itu supaya memberikan keselamatan kepada kita. Ya, ya. Kita wajib mempercaya secara keseluruhan. Apabila kita sudah mengamalkan, tidak sampai di situ saja, kita wajib menyebarkan, ya, disebarkan, didakwahkan Al-Quran. Ya, disampaikan pula kepada saudara-saudara kita, ya, terutama zuriat keturunan kita, keluarga kita, kemudian kita dakwahkan keluar dan sebagainya. Ya. Dan wajib kita mempertahankan kemuliaan Al-Quran. Ya. Sekarang serangan-serangan musuh banyak, ya. Macam mana menghapuskan Al-Quran? Ada saja dijumpai, ya, nak tinggalkan sebagian kalimat Al-Quran, banyak tersebar itu, ya. Ada barisnya sengaja dirusakkan dan sebagainya, ya. Tapi Allah menjamin. Nahnu nazzalna inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kata Allah, kamilah yang menurunkan az-zikra Al-Quran ini dan yakin Allah memelihara sampai hari kiamat nanti. Bagaimana cara Allah memelihara Al-Quran? Allah mentakdirkan ada saja hafiz-hafiz, ya, sepanjang zaman. Ya, so itu hafiz itu merupakan ahlullah, keluarga Allah, kata Rasulullah. Muliakanlah dia. Ya. Sesiapa memuliakan keluarga Allah bermakna sama dengan memuliakan Allah. Sesiapa menghina ahlul Quran, ya, yang menjaga amanah dari Allah tadi ini, maka berarti menghina Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya hafiz-hafiz al-huffaz tadi ini akan dapat menyimak yang sentiasa ada kekurangan-kekurangannya dan sebagainya. Sehingga, ya, banyak cerita-cerita Quran sengaja dibuat, ya, untuk saran sebagai sekolah dan kita wajib melaporkan, ya, satu di antara cara umat, ya, orang kafir tadi merusakkan. Bahkan itu saja, bagaimana supaya dapat memalingkan, ya, ya, menjauhkan anak muda kita dari Al-Quran. Karena selagi Al-Quran ada di tangan umat Islam, selagi itulah orang kafir tidak mungkin akan menguasai, ya, dunia secara keseluruhan tadi. Itu pengakuan orang-orang pastor-pastor, pendeta-pendeta daripada orang-orang Kristen sendiri. Ya, ya, kata Allah, boleh selagi ada Al-Quran di tangan mereka, tidak akan boleh kita kuasai, ya. Karena itulah panduan mereka tadi itu. Ya. Jadi wajib kita mempertahankan Al-Quran, ya, daripada dirusakkan dan seterusnya. Dan wajib kita pelihara kehormatannya, kita muliakan Al-Quran itu sendiri. Ya, kita memelihara kemuliaan dia. Contohnya secara zahir misalnya, saya baca dalam satu tentang bab boleh memurtadkan tadi. Al-Quran adalah kalamullah yang suci. Kalau boleh tidak ada satu benda pun di atasnya. Jangan letakkan pen, cermin mata, letakkan di tempat yang atas sekali. Ya. Jangan letakkan buku biasa, karena dia yang teratas. Ya. Bahkan di atas itu, jangan sama sekali sentuh tangan kita dengan ludah. Kemudian sentuhkan itu menghina Al-Quran. Walaupun ludah bukan dari benda najis, tetapi menjijikkan. Kita sendiri tak sanggup cium, ya, pada sentuhkan Al-Quran. Tapi sudah menjadi kebiasaan kita, ya. Itu kita istighfar banyak-banyak. Dia kata, jangan sentuhkan lidah yang telah dijilat tadi dengan mashab-mashab Al-Quran tadi, ya. Letakkan di tempat yang mulia, ya. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, bukan dijadikan perhiasan. Ya, beli yang besar-besar di Mekah sana, simpan situ dalam kaca ke gitu. Ah, bukan itu tujuannya. Bukan untuk tangkal, bukan untuk azimah, tetapi
dibaca dan diamalkan. Ya, ada juga orang kita biasa kalau sampai di Mekah, saya perhatikan apa dia boleh ditanya, cari Quran paling kecil itu yang tak boleh dibaca itu. Ya, jadikan tangkal kan, ya, balik dibungkus dengan apa? Ya, bagi tangkal anak dia selamat itu satu penghinaan, boleh jadi murtad. Ya. Ada anak masuk tandas, bawa sama Al-Quran masuk tandas, mana dia kencing dan sebagainya. Ya. Dia tak berdosa, tapi orang tua yang berdosa, dia tidak tahu. Ya, si Arab boleh itu menjual saja, dia cari duit saja, ya. Bukan semua alim di sana. Ya. Dia kata saya beli Mekah, orang Arab jual, ya, ya itu alasan dia. Jadi, ya, itu nanti. Dan ada juga ustaz-ustaz bagi Al-Quran jadikan tangga, ya. Baca, bawa lah sini mana-mana. Jadi pun tak faham. Dia buat besar kecil pakai ada nama Allah, ada nama Muhammad, ada nama malaikat itu. Sesuatu yang kita tidak membawa dalam tempat yang najis tadi itu. Bahkan kalau kita jumpa sobekan, carikan Al-Quran yang terbuang itu, wajib kita serta merta mengambilnya. Walaupun kita tak ada wudu masih itu, karena terpaksa darurat kita ambil simpan. Kalau tidak kita bakar setempat, menghilangkan hurufnya tadi itu dan seterusnya. Ya. Itu diantara kewajiban kita terhadap Al-Quran tadi itu. Ya. Nah, coba kita teruskan dalam kitab kita tadi. Ya. yang sebelah, ya, 225. Yaqulullahu ta'ala. Ini contoh hadis Qudsi. Yaqulullahu ta'ala. Ya, berfirman Allah, tapi bukan bunuh Quran. Ya. Tapi ada Nabi bersabda. Tapi dia kata, Yaqulullahu ta'ala. Berkata Allah, berfirman Allah. Man syagalahu zikri, sesiapa yang sibuk zikir kepadaku, ya, masykur, sibuk dengan zikir. Wa tilawatu kitabi fi mas'alati, dan sentiasa membaca kitabku, ya, sehingga tidak sempat memohon kepadaku. Sibuk baca Quran, ya. Dia tak banyak mohon Allah, tapi dia sibuk baca Quran, berzikir kepada Allah, ya. Apa jaminan Allah? A'ataituhu afdala ma u'tiya as-sa'ilin. Niscaya akan aku berikan kepada pemberian yang lebih utama daripada yang aku pernah berikan kepada orang yang memohon. Ya, jadi ada kalanya orang hanya asyik berzikir, baca Quran, lebih banyak dia dapat daripada orang yang sentiasa mohon kepada Allah. Ya, bila tak ada hajat dia pun tak berzikir. Tapi orang yang berzikir tadi Allah Maha mengetahui. Ya. So, itu ada di antara ulama-ulama yang dulu, dia sampai ke peringkat dia malu mohon kepada Allah. Dia kata, Allah Maha tahu keperluan aku. Aku cukup dengan zikir, memuji-muji dia, baca kalam Allah, ayat Quran dan sebagainya. Dan dia mengatakan, aku terpaksa berdoa karena itu perintah. Ya, perintah Allah sendiri. Ya. Dan doa adalah merupakan ibadah. Ya. Itu diantara kelebihan tadi membaca sentiasa Al-Quran, ya, dan tilawah tadi. Ya. Sehingga Nabi mengatakan Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Itu yang tadi saya maksudkan beri syafaat. Bacalah Al-Quran. Karena kelak di hari kiamat ia akan mensyafaatkan, ya, tuannya orang yang membacanya tadi. Membela, ya, membela tadi. Ya. Ada yang mengatakan dengan salawat-salawat yang baca Quran akan memberi syafaat di atas titian as-sirat nanti. Apabila Rasulullah melihat, ya, umatnya ada yang hanya nak jatuh, ya, merangka-rangka situ, datang pahala-pahala Quran, pahala salawat dan sebagainya itu mengangkat dia, membawa dia sampai menyeberangi perjalanan tadi itu. Sehingga berkata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sesiapa yang membaca Al-Quran sedangkan ia berdiri dalam sembahyang, maka baginya atas setiap huruf 100 kebajikan. Bacaan dalam sembahyang lebih utama daripada luar sembahyang. Sehingga kalau kita sembahyang seorang-seorang, bacalah sepanjang-panjangnya. Tapi imam jangan. Ataupun imam itu syok baca kalau dia jadi imam. Bila baca sendiri, baca Inna Atayna Al-Fawah. Ya, ada kadang sholat dengan saya tak, ya, urut dengan imam. Tuan imam kalau seorang-seorang sembahyang macam itu dah kesenyum dia, maknanya sengaja, ya, ya. Jadi faham-faham dia kata gitu, ya.
Jadi hendaklah memanjangkan dalam sembahyang. Kita banyak seorang itu sebab Nabi apabila sembahyang qiyamul lail, dia tidak menggalakkan sahabatnya untuk ikut berjamaah bersama kerana dia panjangkan sepanjang-panjang tadi untuk mengkhusyukkan dirinya dalam sembahyang tadi. Sehingga ada 3-4 orang sahabat yang pernah ikut, tidak ada yang berulang. Ya, dia tak sanggup ikut Rasulullah. Sampai Ibnu Mas'ud mengatakan, ya Ibnu Abbas, sampai kalau aku tak malu dengan Nabi, aku cabut lari. Ya, ya kena begitu panjangnya sembahyang tadi. Ya. Jadi bagi orang yang membaca Al-Quran tadi, ya, atas setiap huruf 100 kebajikan dalam sembahyang. Sesiapa membacanya sedang ia duduk dalam sembahyang, ya, maka baginya atas setiap huruf 50 kebajikan. Macam mana ini? Membaca sedang ia duduk dalam sembahyang. Apa ayat kita baca dalam sembahyang duduk? Ya. Ya, sembahyang sulit, kan? Sembahyang duduk, kan? Yang berduduk. Ya. Bukan Rabbi Ufirli orang, ya? Tidak. Ya. Dan sesiapa yang membacanya sedang ia berada di luar sembahyang, ya, dalam keadaan bersuci ada air wudhu, maka baginya atas setiap huruf 25 kebajikan. Ini qaul Imam Sayyidina Ali, ya, bukan hadis Rasulullah. Dan sesiapa yang membacanya sedang ia berada dalam keadaan tiada bersuci, tak ada air wudhu, maka baginya atas setiap huruf itulah 10 kebajikan. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. 30, ya. Jadi maknanya orang yang ada air wudhu, tak ada air wudhu, lain pahalanya tadi itu. Sama juga orang yang pergi ke surau, pergi ke masjid, berjalan, ya, tidak sama pahala orang yang ada wudhu dari rumahnya dengan tiada wudhu tadi itu, ya. Langkah-langkahnya tadi itu, ya. Karena orang sentiasa ada wudhu tadi, sentiasa didoakan oleh malaikat dan sentiasa diiringi oleh malaikat rahmat. Sehingga Nabi mengatakan dawimil wudu'a yuhibbuka hafizaka. Kau boleh kekalkan wudu kamu, ini saya dua malaikat sentiasa mengapit engkau, sentiasa suka mendampingi engkau. Orang didampingi malaikat rahmat tadi jauh daripada kemudaratan, ya, bala dan sebagainya. Sehingga saya terbaca dalam satu riwayat mengatakan bahwa sesiapa yang terkena satu bencana yang ketika itu tak ada wudu, jangan menyalahkan siapa-siapa melainkan dirinya sendiri karena ketiadaan air wudhu tadi itu. Ya, maka mengekalkan wudhu adalah satu ibadah yang elok sekali. Ya, itu amalan Bilal. Ya, sehingga seakan-akan mendahului Nabi masuk dalam surga. Ya, apabila Nabi nak masuk surga sudah dengar, ya, bunyi-bunyi tapak Bilal berjalan surga tadi. Rupanya itu diantara karena sentiasa mengekalkan air wudhu. Dan ditambah dengan sembahyang sunnah wudhu seterusnya. Ya. Oleh karena Al-Quran adalah kalamullah, merupakan ibadah, maka ada adab-adab cara membaca Al-Quran tadi. Ya. Akhlak kita, ya, karena ada kalamullah. Ya, kalau kita melihat, ya, salafus saleh, ya, termasuk Imam Mujtahidin, bukan saja Al-Quran, baca hadis pun, ya, tak berani bergerak, ya. Imam Malik ketika sedang membaca hadis tadi sampai 16 kali disengat oleh kala masa itu, dia tak berani bergerak kerana sedang menghadapi hadis Rasulullah SAW, ya, sampai nampak kerang-kerang merah mukanya kadang, ya, mengeliat gitu, ya, tak seperti biasanya. Nah, selepas sembahyang dia ditanya kenapa tunggu itu. Aku dicuit katanya dengan kala tadi, tapi aku tak berani kerana Rasulullah SAW, ya. Apalagi Al-Quran, ya. Nah, so itulah alangkah dianggap kurang sopan. Tengah baca Quran, telefon pula itu. Ya, tengah mengaji nih, ya. Sambung balik. Kalau begitu, baca A'udzubillah minasyaitanir semula, supaya jangan bersambung dengan kalam dunia tadi. Ya, itu diantara kaifiatnya tadi itu. Kalau boleh, ya, matikan semua tadi itu, jangan pedulikan itu, karena kita bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, bagi orang yang membaca Al-Qur'an itu ada adab-adabnya yang zahir dan batin. Seorang hamba tidak akan dihitung pembaca Al-Qur'an yang sebenarnya
ya, tidak dianggap sempurna bacaannya sehingga mendapat tempat di sisi Allah. Melainkan terlebih dahulu ya, harusnya saya harus beradab dengan adab-adab yang zahir dan batin. Orang mengabaikan adab-adab tersebut, tiada memelihara tata tertibnya, belum boleh dihitung telah sempurna bacaannya. Tetapi tidaklah sia-sia bacaannya itu, karena ia akan peroleh pahala sekadarnya juga. Ya, kalau kita baca sambil berjalan, duduk, baca sambil bawa drive car kita, baik apa pahala, tapi tidak sama dengan kita duduk khas nanti ada kiblat, ada wudu, ya. Ya. Maka diantara adab-adabnya yang terpenting dan dituntut oleh pembaca Al-Quran tadi ialah harus bersifat ikhlas. Nah, itu. Baca Quran semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Salahkah kita baca Quran untuk dapat rezeki, baca surah Al-Waqiah misalnya? Tidak salah, ya, tidak salah. Nabi sendiri menggalakkan gitu. Tapi kalau orang yang betul-betul itu kemudian mencari ridha Allah, ya. Jadi bacalah ya mana-mana ayat Quran tadi, ya. Karena ia mendatangkan pahala tadi. Kemudian jangan sampai ia membaca Al-Quran secara menunjuk-nunjuk ataupun meniru-niru orang lainnya. Ini yang selalu kita kori-kori dan sebagainya, ya. Karena itu jangan tunjuk ya kehebatan. Saya merasa karena saya terus kelanda sampai industri baru saya berhenti, ya. Setelah memahami bacaan tadi, buat apa nak tunjukkan dan sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai membaca Al-Quran secara menunjuk-nunjuk ataupun meniru, ya. Sudah ada hadis mengatakan di antara yang terawal dihisab di akhir nanti, qari Al-Quran, ya. Para ulama yang tentang membaca Al-Quran tadi itu, tentang keikhlasannya. Apabila Allah tanya nanti, ya, tentang nikmatnya, aku telah bernikmat kau dengan ilmu Al-Quran dan sebagainya, apa yang telah kamu lakukan di dunia? Dia kata, ya Allah, aku telah membaca Al-Quran karena engkau, ya Allah. Lalu aku telah mengajarkan Al-Quran karena engkau, ya Allah. Tapi Allah maha mengetahui. Dia kata, kazab dan kebol bohong. Aku baca Quran supaya li'annaka yuqal qari'un, supaya dikatakan qari yang terbaik, ya. Dan telah termasyhur namamu di dunia dulu, ya. Dan kau suka pula itu, dan itu yang kau kejar-kejar. Bilang ke orang mencemooh, merendahkan, ke marah dan sebagainya, itu menunjukkan bahwa bukan karena Allah, ya, dan seterusnya, ya. Nah, jadi setengah ulama kita mengatakan kalau sudah dapat sekali jauhan cukuplah, ya, bagi orang lain pula. Jangan tiap tahun nak masuk kan, karena hadiah, karena itu dan sebagainya. Ini yang bahaya. Ya, seperti mana tadi yang penderma-penderma tadi, ya, ada karena nama-nama, hormati syahid karena nama, itu semua kan tidak selamat. Ya. Di samping itu, dalam mendekatkan diri kepada Allah dengan mengharapkan pahala daripada pembacaan itu sendiri. Dalam satu hadis mengatakan amal yang paling baik, ya, daripada kita berjalan sambil ulang balik, daripada alhamdulillah alif lam mim sampai keluar binas ulang balik, itulah terus sampai kita mati. Itulah ibadah berterusan dari itu. Ya, jadi kita perlu untuk menetapkan masa yang kita baca tadi itu, ya, walaupun sedikit, ya. Jangan tunggu bulan puasa baru tadarus, itu pun tunggu giliran berbaca, ya, bukan khatam seorang-seorang, ya. Ya, jadikan amalan berterusan, ya. Sehingga di antara sahabat ada yang sanggup habiskan, ya, 2-3 hari seminggu, ya. Kalau Imam Syafi'i pun 1 hari dia boleh buat, ya. Tapi kita tadi suruh macam itu, tidak secara tertil, ya. Kita memahami, walaupun sedikit, tapi kita memahami. Jadi jangan sampai ya membaca Al-Quran secara menunjuk-nunjuk, ya, orang, ataupun untuk menghibur saja orang lain dengan lagunya dan sebagainya, atau mengharapkan sesuatu hadiah dan bayaran. Karena demikian itu adalah, ya, mata benda yang bakal binasa dan akan lenyap. Tetapi hendaklah seluruh batin dan hatinya
penuh perasaan dengan kebesaran zat yang kita berbicara dengan Allah, yaitu Allah Azza Wajalla, ya, adalah merendah diri karena kemahagungan Allah. Seluruh hati dan anggotanya penuh khusyuk, ya, merasa hina di hadapan Allah, seolah-olah ia sedang berdiri di hadapan Allah membaca kitab sucinya yang menerangkan tentang perintah dan larangannya. Maka wajarlah bagi orang yang telah mengenal Al-Quran tadi, yaitu mengenali pembicaraannya bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut di atas tadi itu, ya, ataupun lebih sempurnanya daripada sifat-sifat yang tersebut. Maknanya dia perlu memahami makna Al-Quran itu sendiri, ya, baru tambah khusyuk tadi. Tapi yang jelas, walaupun kita tak paham maknanya, tetap dapat pahala. Ya, cuma kelebihan kalau dapat tentu lebih, ya. Ya. Seperti dalam surah Al-Hasyr ayat 21, firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Law anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin laraita khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalun nadribuha lin-nas la'allahum yatafakkarun." Kalaulah Al-Quran ini kami turunkan ke Allah ke atas sebuah gunung, niscaya engkau akan melihat gunung itu akan tunduk dan ya, terbelah, ya, pecah karena takut kepada Allah. Ya, itulah perumpamaan yang ditunjukkan Allah kepada manusia. Semoga mendapat kesadaran untuk memikirkan la'allahum yatafakkarun. Ya. Maka ulasannya, jika gunung yang bersifat beku dan keras akan demikian kejadiannya, apabila sampai diturunkan ke atasnya Al-Quran, maka bagaimana pula halnya manusia yang bersifat lemah dan yang dijadikan daripada air dan tanah. Hanya yang menyebabkan manusia itu tidak sedar ialah kelalaian hati dan kekerasannya, dan lantaran kurang pengendalannya terhadap kebenaran Al-Quran itu sendiri. Ya. Jadi baca Al-Quran salah satu antara untuk melembutkan hati orang yang keras hati, ya, itu dengan zikrullah, ya. Lalu dalam surah Isra ayat 107 mengatakan, "Innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil alqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhruna lil alqani yabkuna wa yazidum khushu'a." Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, lalu mereka meniarap sujud dengan dahinya, mana tersungkur sujudnya, ya khiruna, ya, mana jatuh tersungkur dengan dagunya bawah semua, dengan mukanya, dalam keadaan ya bekun, ya, mereka menangis, ya, di hadapan Allah, ya, tambah khusyuk lagi, ya. Mereka berkata, "Maha suci Tuhan kami. Sesungguhnya janji Tuhan kami itu pasti dipenuhi." Ya, jadi mereka jadi tersungkur tadi karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, kita melihat, ya, orang yang memahami Masjidil Haram sembahyang sampai ayat yang menyedihkan azab, ya, terus kadang-kadang susunan teruskan. Ya. Tapi kita dengar Al-Qur'an, orang baca Al-Quran lagu, kadang-kadang azab diceritakan, oh, gembira membaca tadi, kita Masya Allah, toyib, bagus, bagus, bagus. Pasal kita tak paham. Ya, ya, itu berarti kalau azab, sepatutnya kita berlindung kepada Allah, ya, ya. Tentang nikmat, kita mohon kepada Allah supaya nikmatnya disampaikan kepada kita. Rasulullah SAW menunjukkan, ya. Bahkan dalam Al-Quran mengatakan, "Allahu nazzal ahsanal hadisi kitaban mutasyabiha masaniya taqsha'irru min hujuludul ladhina yakhsha'un rabbahum summa talinu juludum wukulum ila dhikrillah." Artinya, Tuhan telah menurunkan sebaik-baik pembicaraan, hadis, ya, perkataan, yaitu kitab Al-Quran yang isinya serupa dan berulang-ulang, ya. Perkataan tadi masani, ya, berulang-ulang, ya, kemudian, ya, menjadi, ya, taksyairu, maknanya menjadi seram, ya, taksyairu naik bulu-bulu rumah, taksyairu juludu minhu juludul ladzina yakhshawna, menjadi seram kulit-kulit orang-orang yang takutkan Allah ketika membacanya,
kemudian menjadi lembut pula kulit-kulit dan hati mereka untuk mengingati Allah. Summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Itu orang yang memahami bacaan Al-Qur'an tadi itu, ya. Maksudnya semakin membaca idza tuliyat ayatu zadatum iman, tanda orang yang bertakwa tadi beriman. Ialah apabila dibaca Al-Qur'an maka bertambah keimanannya. Ya, zadatum iman, ya. Kemudian membesarkan Allah serta berlaku khusyuk dan khudu' ketika membaca Al-Qur'an adalah sifat-sifat para mukminin yang sebenar. Karena para ahli yang arif dengan kemahaagungan Allah Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin, ya, manakala sifat lalai, keras hati, sentiasa lupa dan kurang memperhatikan ketika membaca Al-Qur'an adalah sifat orang yang membelakangi Al-Qur'an itu sendiri, terkeliru. Imannya lemah, ya, dan seterusnya, ya. Kemudian kita tambah sedikit tentang, dan di antara adab-adab yang terpenting sekali dan yang mesti ialah ketika membaca Al-Qur'an haruslah kita merenungi, tadabburkan Al-Qur'an sendiri, ya. Tadabbur maksudnya memahami apa yang dibacanya tadi, maksudnya dengan penuh kesedaran dan tidak lalainya. Sebab itu Allah menyatakan kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi waliyatadhakkaru ulul albab. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkatan supaya mereka memperhatikan keterangan-keterangan dan supaya orang-orang yang mengerti dapat memikirkannya, ya, tadabbur Al-Qur'an, ya. Bukan mustahil membaca saya, ya, tadabbur menghayati, memikirkan, merenungkan, ya, kemudian akan menjadi pengamalan tadi itu. Itu sebenarnya tujuan utamanya tadi. Sehingga disebut lagi, afala yatadabbarun al-Qur'an am ala qulubin aqfalha. Ya, tidakkah mereka mau memperhatikan, ya, mentadabburkan isi Al-Qur'an sendiri? Ataukah hati mereka terkunci, ya? Dan orang yang membelakangkan Al-Qur'an sudah seakan-akan tertutup hatinya tadi, tidak mau mengetahuinya tadi itu, ya. Sehingga Sayyidina Ali berkata, tidak ada gunanya membaca Quran tanpa memperhatikan maknanya. Maknanya kurang, ya, itu Quran sempurna, bukan tidak ada langsung. Dan sememangnya benar apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali tadi, karena Al-Qur'an diturunkan kepada manusia untuk diperhatikan maksudnya. Dan hanya dengan memperhatikan sajalah, ya, baru dapat dipahami dan ditanggapi tujuannya tadi itu. Dan dapat juga sampai kepada pengetahuan yang terkandung dalam setiap ayat supaya mudah diamalkan pula, ya. Inilah tujuan utama diturunkan Al-Qur'an dan juga perutusan Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kesimpulannya tadi, ya, selain membaca sebagai peringkat permulaan. Jadi kebanyakan kita orang Islam ini baru tahap permulaan saja, baca Quran, itu pun merangka-rangka dan sebagainya, ya, tentang tajwid dan seterusnya. Dan banyak lagi kewajiban kita tadi, ya, nak mempelajari maknanya, tafsirannya, ya. Kemudian kita mendakwahkan pula. Di samping itu kita menjaga, memelihara kesucian Al-Quran tadi, mempertahankan benar Al-Quran, ya. Itu diantara kewajiban kita. Sehinggalah kita dianggap seorang yang memperhatikan tadi, menjaga keimanan kita dengan beriman kepada kitabullah, ya. Kemudian tambah lagi sini, maka lantaran itulah maka hendaklah berhati-hati merenung dan memahami makna ayat Quran ketika anda membaca. Sedikit anda membaca dengan merenung dan memahami maksudnya adalah lebih baik daripada membaca tanpa merenungi dan memahaminya, ya. Sehingga setengah para ulama saleh mengatakan, jika aku membaca misalnya surah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha dan surah Al-Qari'ah dengan merenungi dan memahami makna-maknanya adalah lebih aku suka daripada membaca semua Al-Qur'an tanpa memahami apapun sedikit. Ya, maksudnya sekurang-kurangnya dapat menyadarkan tentang terjadinya hari kiamat, ya, Idza Zulzilatil Ardu Zilzalaha. Begitu juga Al-Qari'ah, ya. Tapi kalau setengah orang membaca ingat pahala saja, dapat pahala sekian, membaca laju, ya.
10 menit satu juzu itu boleh ya. Tapi mungkin dia tak paham ya. Walaupun sedikit tapi kita memahami ya. Sehingga setengah mereka juga pernah ditanya tentang dua orang yang membaca Al-Qur'an. Yang satu membaca surah Al-Baqarah saja dan satu lagi membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-duanya bermula bersama dan selesai pun sama waktunya. Ya. Mana di antara keduanya yang lebih utama? Maka jawabnya yang membaca surah Al-Baqarah yang lebih utama karena dia baca dengan teliti, dengan memahami, menghayati tadi. Lain kalau dia merangka baca betul-betul. Nah, tak sama lah itu kan. Ya. Tentu dia dapat banyak yang banyak baca tadi itu, ya. Itu perumpamaan tadi orang yang baca laju dengan betul-betul memahami, ya. Maka jelaslah bahwa yang membaca surah Al-Baqarah ya, yang lebih utama daripada membaca surah Al-Baqarah dengan Ali Imran. Karena yang pertama ketika membaca ikut merenung, memperelokkan bacaannya. Sebab itulah mengambil masa hampir dua kali ganda daripada yang kedua yang tentu sekali hanya membaca dengan cepat tanpa merenungi ya. Maka kita faham bahwa merenung dan memahami makna Al-Quran adalah menjadi maksud utama daripada pembacaan Al-Quran itu sendiri. Itulah yang patut dituju dan dikira ketika membaca Al-Quran Karim. Maka jagalah perkara ini sebaik-baik. Semoga Allah merahmati kita ya. Jadi satu amalan saya lihat ya, Dr. Abdul Hayy dia buat satu amalan rutin di masjid teman tu sana. Setiap subuh hanya berapa 3-4 ayat saja ya. Serentak semua baca dengan tafsirnya tadi. Itu lebih banyak difahami daripada membaca satu juz dan sebagainya ya. Setiap berterusan ya. Itu sangat penting ya. Mungkin kita boleh buat dalam halaqah-halaqah misalnya, setiap sembahyang baca sikit ya. Ya. Itu untuk membantu kita daripada tidak membaca langsung Al-Qur'an. Ada juga mengambil ringkasnya baca Qur'an 3 kali ya, khatam Qur'an katanya. Itu memang ada pahala lah, tapi tidak sama. Tidak sama. Ya. Maka berkata Al-Hasan Basri sampai bawah, orang yang terdahulu daripada kamu menganggap bahwa lembaran-lembaran Al-Quran itu sebagai surat-surat yang dikirim Allah kepada mereka. Maka mereka pun cuba ya, menelitinya di waktu malam supaya mereka dapat menjalankan perintahnya di waktu siang kelak. Ya. Satu lagi, ada orang baca Fatihah. Dia tak berani sambung-sambung itu. Ya. Kan dia kata, sedangkan kita terima surat dari kekasih misalnya, baca teliti betul-betul. Dengan koma-komanya berhenti dengan apanya. Kenapa Al-Quran daripada Allah, kenapa kita nak baca begitu saja ya. Ya, ayat demi ayatnya dan seterusnya diperhatikan begitu. Itulah kaifiat bagaimana untuk menjelaskan ya. Bagaimana cara kita baca Al-Qur'an itu sendiri ya. Jadi insyaallah kita akan sambung nanti ya tentang fadilahnya tadi ya, terutama baca tartil ya. Yang lagu-lagu lah dan seterusnya ya. Ya. Itu sebagai untuk menambah baikkan bacaan Al-Qur'an, menambah nilainya, tetapi niatnya tadi adalah dengan ikhlas, tujuan itu sebagai kunci utama. Ikhlas niatnya ya. Yang jelas sesiapa yang tak baca Al-Qur'an maka terlepas dari syafaat Al-Qur'an di akhir nanti. Ini bermakna wajib setiap orang Islam mengetahui sekurang-kurang membaca Al-Qur'an itu sendiri. Dan banyak kaedah-kaedah sudah ya. Sama ada kaedah ikra, qiraati ya. Atau pun al-barqi. Ada lagi yang apa? Istilahnya 6 jam saja ya. Apa? Hattawiyah dan seterusnya, macam-macam qiraah ya. Yang pentingnya adalah dengan keazaman kita, dengan perhatian kita insyaallah. Allah akan memberikan petunjuk kepada orang yang betul-betul memperhatikan ya. Karena kami sudah pernah buktikan tadi masa lalu kita mengajar satu dewan sekaligus orang perhatikan betul insyaallah dalam 4-5 jam boleh baca Quran ya betul-betul ya, dia sudah boleh faham dengan makhrajnya dengan apanya, cuma tak lancar lah ya. Kalau dia sudah faham maknanya sudah bebas buat huruf Al-Quran
dan kita persilakan cari guru untuk meneruskan tadi itu. Ya, ada kaedahnya insyaallah ya. Jadi setelah itu apa yang kita baca insyaallah kita akan sambung semula. Aku lupa hadza astaghfirullah bi malikum. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم علمنا وفهمنا أسرار آياتك وحكمتك اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.